Siap ya? Udah dong, udah ganteng nih. Yaudah yuk, ajar. Yuk. Play. Sikat. Yuk. 1, 2, 3, ready. Go. Nungguinnya. Nungguinnya. Loh. Nungguinnya. Kok gini mulu sih ya? Nungguinnya. Loh. Gimana ini kok nungguin terus? Nggak tahu. Alah. Kemarin sih lancar. Pakai acara beneran nungguin lagi gimana sih? Udah ngajak nge-TikTok tapi HP-mu lemot gini lagi. Mana aku tahu kemarin lancar loh, serius. Maaf sekali lah aku, yaudah aku pergi aja lah. Ah, mendingan aku TikTokan sendiri pakai HP baru aku. Yeay. Pakai HP baru. Mau lagu yang ini ah. Oke. Go. Nungguin ya. Cintaku bukan di atas kertas. Ah, udah kelar. Wow. Bagus banget, full SD lagi. Ah, emangnya kayak punya kau. Nungguin ya. Itu HP apa, Yang? Aku jadi pengen. Ini tuh HP Redmi 9C. Kamu pengen? Mm-hmm. Ya udah, beli sendirilah di JDID. Ini tuh limited stock dan cuma bisa beli di JDID tanggal 15, 22 dan juga 29 September. Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam loh. Oh, pinjemin aku lah. Ih, enggak mau. Sana beli sendiri aja di JDID, murah lagi. Yang RAM 3GB dan internal 32GB cuma 1,4 juta. Dan juga yang RAM-nya 4GB terus internalnya 64GB cuma di harga 1,7 juta. Tinggal search aja deh di JDID, cari aja Redmi 9C. Ya udah deh, aku bakal cari di JDID. Yoi. Naik banget sih. Elah. Nge-freeze. Ya. Kalah lagi nge-freeze, terus nge-lag lagi. Ya ampun, kamu kenapa, Om? Ih, aku kalah main Mobile Legends gara-gara nge-lag terus nge-freeze. Mana ada nge-freeze, ini mah panas banget. Buset dah. Panas tapi emang udah biasanya kayak gini aku main. Nih deh, aku kasih pinjamin HP baru aku, Redmi 9C yang baru. Kamu pasti ketagihan deh, aku jamin. Ini bagus banget, Olive. Ya coba lah main. Aku coba ya. Bebas. Yuk buka Mobile Legend tuh. Wah iya, lancar banget. Aku suka yang kayak gini. Nah, tuh kamu lihat baterainya masih awet kan? Awet banget ya. Keren banget. Wah iya anjay, kamu the best banget sih, Liv. Iya dong, siapa dulu? Olive. Keren sih. Tapi ini boleh gak buat aku, Liv? Hah? Buat kamu? Iya, soalnya bagus banget buat aku nih ya. Yaudah deh, kasih kamu aja. Karena kemarin kamu ngeditnya bagus, lancar juga. Yaudah, kasih kamu deh. Beneran? Wah, makasih ya, Liv. Aku udah dikasih handphone secanggih dan sebagus ini. Ya dong, sama-sama. Bagus banget. Ya! Ya! Kau kasih HP buat Philip? Iya, HP baru. Kenapa? Kau lebih sayang sama dia. Aku aja gak dikasih. Gak gitu yang santai. Sabar, Liv, sabar. Santai, gak gitu. Ini Olive ada juga HP baru buat Ayang, Redmi 9C. Tapi Olive mau unboxing dulu. Bagus, Liv. Bagus-bagus lo. Udah gaji tinggi masih minta HP. Bisa dijelasin lo. Bisa. Baik dong ya kan pastinya. So, pada konten kali ini Olive akan nge-review dan juga unboxing HP terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi 9C.
langsung aja ya kita mulai unboxing. Dan tadi Olive udah buka satu ya. Ini Olive dapat yang warna midnight gray. Bagus banget. Tuh, cakep kan? Nah, sekarang Olive mau buka yang satu lagi. Ye, ini yang warna twilight blue. Nah, langsung aja ya kita buka. Wow, seperti biasa ya. Ini kalau dari Xiaomi pasti ada tank skirt-nya gitu. Baik banget ya. Gemes. Wuh, ini nih pacar barunya Olive nih. Wow. Warnanya cakep banget, Bos. Buset. Oh my god. Wuh. Cantik, elegan gitu warnanya. Nah, berikutnya ini wow, kita ada dapat SIM card ejector juga. Bagus, bagus, bagus. Nah, jadi di sini tuh ada buku panduan dan juga kartu garansinya. Nah, jadi ini kita di sini dapat kabel USB yang micro. Tuh. Dan juga ini udah support fast charging yang 10 watt, guys. Wow, keren ya. Nah, guys, yuk sekarang langsung aja ya kita buka plastiknya. Wah, gila sih. Ini emang sensasinya beda banget ya kalau buka HP baru ya. Duh. Wah, Redmi 9C ini desain dan materialnya bagus banget, guys. Dan juga harganya terjangkau banget loh. Jadi, double chon banget kalau beli ini. Untung banget, mah. Paling Olive suka dari Redmi 9C ini adalah fitur kameranya, guys. Banyak banget loh. Nih, Olive jelasin ya. So, Xiaomi Redmi 9C ini udah dilengkapi dengan triple AI back camera. Masing-masing kameranya kece parah. Ada kamera utama 13 megapiksel, kamera dengan sensor depth yang 2 megapiksel. Kemudian kamera dengan lensa makro 2 megapiksel. So, dari semua keunggulan itu bakalan bikin semua foto dan video yang kalian abadikan di Redmi 9C ini lebih hidup, guys. Selfie AI beauty dari kamera Redmi 9C ini udah paling the best deh. Sistem AI-nya bakalan bikin kalian makin cakep pas selfie. Selain kameranya yang oke banget, smartphone ini juga punya keunggulan lain loh, guys. Yaitu dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio G35 dan juga baterai 5000 mAh yang sangat besar. Jadi lebih awet pas dipakai buat main game. Harganya juga terjangkau banget, guys. Yang RAM-nya 3GB dan juga internal 32GB di harga Rp1.399.000. Nah, kalau yang tipe RAM-nya 4GB dan juga internal 64GB di harga Rp1.699.000, guys. Olive juga mau kasih tau ke kalian kalau ini tuh limited stock. Kalian bisa beli mereka langsung di JDID pada tanggal 15, 22, dan juga 29 September jam 12 siang sampai 12 malam, guys. So, tunggu apa lagi? Buruan dibeli sekarang juga. Jangan sampai kalian gak dapat loh. Langsung aja tinggal search di JDID Redmi 9C. Xiaomi Redmi 9C ini sudah dilengkapi dengan face unlock dan juga ada fingerprint scan loh, guys. Tuh, keren. So, sekian dulu unboxing dan juga review Xiaomi Redmi 9C dari Olive. So, buat kalian semua, jangan lupa dibeli sekarang juga langsung di JDID buruan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, guys. Thanks for watching. Bye-bye.
JDID.